Welcome to the planet. Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue akan bahas lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu kan kita bahas tentang mixing dari instrumennya. Sekarang kita bahas tentang mixing dari vokalnya. Untuk kalian yang udah paham cara membuat efek channel, cara insert dan cara seed chain, kalian bisa skip aja langsung ke durasi yang berikutnya biar gak terlalu lama untuk menonton video ini. Sebelum banyak pertanyaan yang muncul, bagaimana sih cara routingnya, bagaimana sih cara buat ini, cara buat itu. Oke, langsung aja ya. Oke, yang di sini ada 6 buah track. Yang 2 track ini adalah track vokal utama dan yang keempat ini adalah track dari backing vokal. Routingnya langsung kita buka mixer aja ya. Cara buka mixer pasti tahu, pencet F3 aja langsung kebuka seperti ini. Oke, kita di full aja, kita maximize. Sebenarnya itu ada 2 langkah, bisa cara langsung dan bisa cara tidak langsung. Sekarang kita bahas cara yang langsung. Kalau cara yang langsung itu kalian klik di satu buah track, kalian tekan tombol shift ke track yang di ujungnya nih, ujung backing vokal ini, track sini. Kemudian kalau misalkan udah kepilih pasti warnanya akan berbeda. Setelah warnanya udah berbeda seperti ini, langkahnya itu pertama kalian klik kanan di track yang udah berubah warnanya ini, lalu kalian pilih add bass for select channel. Ini untuk cara yang pertama ya. Kalau yang cara pertama itu adalah cara langsung, jadi misalkan dia udah kita pilih untuk satu grup channel, dia otomatis outputnya itu ada di satu buah bus channel. Nah udah muncul ya, langsung muncul satu bus satu, artinya dia grup channel 1. Kita ganti aja namanya BGV bass ya biar nggak bingung. Nah jadi semua output yang ada di sini, yang tadinya tulisannya ini ada main, sekarang jadi BGV. Setelah dia jadi BGV, otomatis berarti outputnya itu ada di sini, di satu track ini ya. Udah paham ya? Kalian bisa dengar suaranya sekarang cuma ada di satu ini aja. Kalau misalkan grupnya ini gue matiin, suaranya akan hilang semua. Jadi suara dari si backing vokal ini akan hilang walaupun ada sinyalnya, ya kan? Oke, lanjut. Sekarang ke cara yang tidak langsung. Caranya itu sama, kita klik kanan yang pertama, kalian langsung pilih add bass channel. Muncul bass channel lagi, di sini kita ubah dulu namanya lead vocal bass ya. Kalian klik sama seperti tadi. Kalian blok 2 track ini, langsung dari main ini kalian pilih sini. Pokoknya kan setiap awalnya itu kan ada di main outputnya, jadi outputnya itu langsung masuk ke sini, ke main out. Biar dia tidak langsung masuk ke main out, kita pilih di sini ke lead bus ya, lead group channel. Nah ini jadi suara si lead vokal ini adanya di sini sekarang, sama seperti tadi. Dan yang kedua itu adalah membuat efek channel. Caranya kalian klik kanan, langsung kalian pilih efek channel, kalian buat seperti ini ya. Ini untuk membuat efek channel. Kalau misalkan kalian ingin mengaktifkan efek channel ini biar suaranya itu bisa masuk, kalian pilih dari send ini, satu misalkan satu grup ini. Satu send ini kalian pilih ke efek 1 karena efek 1 efek channel 1 ya kan. Kalian sini masukin plugin, entah itu kompresor ataupun delay. Di sini kalian masukin misalkan delay. Kalau nggak reverb aja ya. Nah sekarang udah masuk reverb, jadi si suara si vokal utamanya ini sekarang udah ada mengandung reverbnya nih. Yeah, between now and I see now it should be, yeah. Nah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini, tadi yang pertama itu adalah membuat group channel, yang kedua itu adalah membuat efek channel, yang ketiga ini adalah membuat si chain efek. Caranya itu gampang, kalian pertama itu pilih di sini, kalian masukin kompresor ya. Nah, kompresor bawaan studio ya kalau bisa ya. Jadi kalau misalkan si chain ini kalian belum aktifin, warnanya kayak gini nih. Kalau dia belum aktif, berarti fungsi dari si kompresor ini sebagai mengkompres suara atau memampatkan suara ya. Tapi kalau misalkan untuk si chain, nanti dia fungsinya akan berbeda. Nah,
Nah, seperti itu ya. Jadi ketika seed-nya sudah aktif, kalian pilih yang mau di seed chain yang mana nih. Oh, grup ini. Ternyata ada grup lead vokal yang mau kasih seed chain. Di sini pilih seed chain, langsung pilih seed chain. Adanya di efek 1, insert 2, yaitu ya, insert 2 berarti kompresor. Nah, seperti itu ya. Berarti si seed chain-nya sekarang ini udah aktif. Kalau misalkan threshold-nya kita turunin. Nah. Biasanya gue naruh seed chain itu di atas. I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move. I dare you to move like today it never happened. Jadi si fungsi dari si chain ini adalah untuk menjinakkan sebuah reverb, oke? Okay? Udah paham ya? Jadi kalau yang udah paham, kita lanjut aja ke proyeknya. Oke. Okay. Lanjut sekarang kita ke tracknya. Kalau untuk mixing vokal biasanya gue fokus di area sini aja, di area mixernya aja. Karena pada saat balancing gue sudah membuat automation dari si vokal ini. Sekarang kita coba solo ya, vokalnya ya. Everybody waits for you now. Ada apa aja sih di vokal? Di vokal itu yang pertama ada kompresor. Kompresor bawaan Studio One. Jadi dari dua track ini kan vokalnya ini asalnya ini ada dua track. Dua track vokal ini gue kirim ke lead bass ya. Jadi grup channel ini adalah untuk grup dari dua buah track vokal. Isinya itu yang pertama ada kompresor. Kompresor ini yang gue gunakan kompresor bawaan Studio One ya. Dengan rasio yang mungkin menurut kalian agak sedikit lumayan ekstrim, yaitu 8:1. Jadi karena dinamikanya ini mungkin agak sedikit dari rendah yang tinggi, dari tinggi ke rendah gitu. Jadi gue takutnya ketika dia nyanyi suaranya tinggi, terus suara dari pelannya ini dia gak terlalu terdengar. Kita buka apa ya? Kita buka ya. Nah, jadi ada dua versi nih. Ini adalah dinamikanya yang kecil. Sedangkan ketika udah masuk rev, dia langsung naik lagi. Ya, solusinya kalau misalkan kita malas menggunakan automation, kita bisa menggunakan kompresor. Tapi resikonya kalau misalkan pakai kompresor, kadang-kadang suara dari si vokal bisa mendem atau kurang enak aja gitu suaranya. Kalau mau hasil yang lebih natural, kalian bisa membuat automation. Tapi karena menurut gue itu terlalu lama prosesnya, jadi sekarang gue menggunakan kompresor aja. Oke, balik lagi ya ke proyeknya ya. Tadi sampai di vokal. Yang pertama ini ada kompresor dengan rasio 8:1 dengan threshold minus 17 dB. Jadi ketika gain yang sudah masuk ke kompresor di minus 17 dB, gain di atas threshold akan dikompres 8:1. Artinya ketika masuk 8 dB yang dikompres yang akan keluar itu jadi 1 dB. Seperti itu penjelasan singkatnya. Nah, jadi kalau misalkan kompresornya ini nggak ada pergerakan di sini, artinya suara tersebut tidak terkompres ya. Nah, kalau misalkan ada pergerakan di sini, tandanya gain atau sumber suara tersebut sudah dikompres. Next, I dare you to move. I dare you to move. I dare you to lift your... Nah, attack-nya lumayan cepat, tapi rilisnya gue bikin agak lambat. Lanjut ke gain-nya, jadi setelah dikompres kan dia suara gain-nya itu kan berkurang. Jadi gain-nya itu gue take-in lagi sekitar 6-7 dB. Nah, nyampe situ udah jelas ya. Jadi yang pertama itu gue gunakan kompresor. Kadang-kadang juga bisa gue menggunakan equalizer dulu sebelum menggunakan kompresor. Tapi karena yang gue kompres ini lumayan ekstrim, jadi takut mengganggu dari si frekuensinya ini. Jadi frekuensi ini gue gunakan setelah kompresor biar si frekuensi dari si vokalnya ini nggak terlalu banyak yang kekompres. Lanjut sekarang ke equalizernya. Di equalizer gue menggunakan Pro-Eki. Pro-Eki ini bawaan Studio One, pasti kalian punya kalau yang pakai Studio One. Kalau kalian yang bukan pengguna Studio One, kalian bisa menggunakan equalizer apa saja, yang penting plugin itu adalah equalizer. Jadi biasanya kalau vokal itu gue low cut. Kalau misalkan gue low cut, jadi gue dengar dulu nih apakah vokal tersebut membutuhkan frekuensi low sampai berapa gitu. Misalkan dia butuhnya sampai segini frekuensi low-nya, ya udah berarti gua cut sampai segini aja gitu. Kalau misalkan gua lepas, dia agak sedikit ngebas suaranya. Nah, itu kalau misalkan gua low cut. I dare you to move. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya kalau saya. Nah, jadi misalkan udah gua eki, karena setelah di eki dia ada suara kayak S atau C-nya itu yang agak sedikit menusuk di telinga kan.
Pluginnya itu gue menggunakan Deezer. Nah, Deezer ini seperti kompresor fungsinya, cuman dia hanya memfrekuensi dari range frekuensi tertentu dengan settingan di self telah di atas frekuensi 4800 Hz. Ketika dia melewati threshold, dia akan dikompres. Nah, jadi suara S-nya itu nggak terlalu nusuk, tapi kalau misalkan si Deezer-nya ini gue matiin, dia akan S-nya ini akan sedikit nusuk. Like today, nah, it never happened. Kalau misalkan kita hidupin, I dare you to move, like today never happened. Today. Kerasa kan ya, kalau misalkan kita matiin tadi, kerasa dia agak sedikit nusuk. Selanjutnya, ketika kita menggunakan Deezer ini, otomatis si frekuensi yang ada di area high ini agak sedikit turun gainnya. Setelah dia turun, dia akan mendem. Jadi gue kasih equalizer lagi, gue angkat lagi gainnya di area high dengan cara gue self aja sedikit biar gak terlalu nusuk lagi. Yang jelas si equalizer ini kagak gue apa-apain di area sininya, pokoknya dari area mid high sampai area low kagak gue apa-apain. Cuma di area high-nya ini gue sedikit boost aja. Gue angkat lagi setelah dia mendem kayak gini. Setelah dia mendem, terus gue angkat pakai equalizer. Nah, kerasa kan ya? Dare you to move, I dare you to lift yourself up off the floor. Nah, kerasa kan ya? Jadi si vokal ini yang tadinya dia mendem, jadi keangkat lagi lebih break lagi. Kemudian untuk routing selanjutnya, di sini gue menggunakan delay, reverb dan side chain. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada 4 buah channel efek vokal. 2 channel efek itu untuk si backing vokal dan 2 efek itu untuk si vokal utama. Nah, 2 efek channel untuk vokal ini yang pertama itu adalah delay. Nah, untuk delay ini gue menggunakan dari webs H-Delay. Settingannya dia pingpong dengan ketukan mengikuti tempo 1/4 tek. Jadi suaranya itu kayak gini nih. I dare you to move. I dare you to move. Like today never happened. Today never happened before. Ah, kerasa ya delay-nya. Jadi delay-nya itu gue bikin agak sedikit samar karena di sini gue menggunakan reverb. Nah, selanjutnya di reverb ini gue menggunakan kompresor. Kompresor ini gue gunakan sebagai side chain-nya dengan rasio yang lumayan tinggi, 20:1. I dare you to lift yourself up off the floor. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan si reverb-nya ini gak gue kasih side chain, si reverb-nya ini dia akan membanjiri ke banyak hal. Ya, contohnya seperti ini nih. Misalkan si side chain ini gue matiin. You to move. I dare you to lift yourself up off the floor. Nah, langsung kerasa kan ya. Jadi reverb-nya tuh banjir kemana-mana. Setelah reverb-nya ini gue jinakkan menggunakan side chain kompresor ini, dia akan lebih jinak. I dare you to move. Nah, kerasakan langsung ya. Jadi gemanya itu nggak terlalu luber kemana-mana. Nah, selanjutnya dari kompresor ini ada yang namanya Deezer lagi. Jadi setelah gue angkat lagi suara high-nya menggunakan equalizer, jadi suara yang tadinya nusuk itu hadir kembali ya kan, ceritanya hadir kembali dia. Dia itu agak sedikit nusuk ketika misalkan dia kena reverb, dia suaranya lumayan nusuk juga kan. Jadi solusinya gue pakein Deezer lagi di sini untuk reverb. Jadi reverbnya ini nggak terlalu nusuk kalau gue matiin seperti ini, jadi suara reverbnya. I dare you to move, like today never happened. Today never happened. Masih keras ya nusuknya kalau misalkan si Deezer gue aktifin. Before move, I dare you to move. Nah, kerasa ya, walaupun sedikit ya. Nah, selanjutnya untuk reverb, gue menggunakan fog filter. Nah, uniknya dari fog filter ini dia ada equalizer di reverbnya. Jadi setelah kita melakukan proses reverb, di sini kita bisa mengatur frekuensi mana yang akan kita kasih reverb. Dan decay rate-nya juga ada equalizer-nya di sini. Kalian bisa atur juga. Tapi nggak terlalu banyak gue ubah-ubah settingannya, hanya gue sedikit gue turunin atau gue take-in sedikit aja. Jadi suara reverb-nya seperti ini. I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move.
mixnya itu kisaran jam setengah tiga nih. Kalau misalkan mixnya itu semakin besar, mixnya itu semakin dibentokin, dia akan semakin membanjiri ya. Reverbnya itu akan semakin besar, gemanya itu akan semakin banyak. Oke, lanjut setelah reverb kita dengar reverb tadi ya. Oke, lanjut setelah reverb ada equalizer lagi. Equalizernya ini fungsinya untuk ngelokat dari si reverb. I dare you to move like today it never happened. Today. Jadi kalau misalkan low-nya itu kena reverb, low-nya itu akan ngegulung. Jadi solusinya di sini gue pasangin equalizer terus gue low cut. Bisa juga di low cut sampai segini nggak apa-apa. Never happened before. Nah, seperti itu. Jadi biar nggak ngeganggu. Dan lanjut sekarang kita ke backing vokal. Backing vokal sama, gue menggunakan dua channel efek, yang pertama delay dan reverb. Untuk delay sama, gue masih menggunakan dari Waves, cuman ketukannya 1/8D pingpong juga. Dan reverbnya di sini gue menggunakan sama juga, gue menggunakan FA filter. Kalau kalian mau dengar, sorry begini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk si reverb dari backing vokal ini enggak gua kasih si chain, tapi gua cuma gua send efek aja. Jadi si backing vokal ini gua kasih kompresor CL76 dari Waves dengan attack kisaran 2,3 millisecond. Release-nya juga lumayan panjang. Rasionya juga lumayan ekstrim, 12 banding 1. Jadi pas didengar seperti ini. Nah, lumayan ekstrim juga kan kompresnya kalau misalkan dilepas. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun dia udah gue kompres, gainnya gue naikin lagi sedikit. Oke, lanjut di backing vokal udah selesai. Terus routing ini memang agak sedikit ribet. Dari backing vokal, master out-nya gue kirim ke alt vokal ya. Jadi semua track vokal ini dari effect channel, bass channel, semuanya diatur di alt vokal ini. Jadi grup channel alt vokal ini mengatur semua isi yang ada di vokal. Kalau misalkan ini gue matiin, vokalnya itu nggak akan bersuara. Tapi kalau gue hidupin, dia akan ada suaranya. I dare you to move like today it never happened. Today it never happened before. Jadi untuk di grup channel alt vokal ini kagak gue kasih kompresor dan lain-lain, tapi cuma hanya gue kasih equalizer. Terus gue gedein sedikit di area high-nya, gue angkat lagi karena menurut gue setelah gue dengar masih mendem, jadi gue kasih equalizer terus gue angkat lagi high-nya. Jadinya suaranya seperti ini. Kalau misalkan gue matiin, dia begini suaranya. Kalau dihidupin. Nah, perbedaan sedikit ya. Nah, mungkin cuma itu aja sih untuk mixing vokal yang ada di project ini. Gua nggak terlalu banyak melakukan proses. Sekarang kita coba dengerin musiknya secara keseluruhan dengan vokal dan instrumen. Welcome to the planet. Welcome to existence. Jadi si kompresor ini akan sangat keras fungsi kerjanya ketika suara yang kecil ini tiba-tiba masuk ke yang besar ini, dia volumenya ini nggak terlalu jatuh, dia masih tetap stabil. Kerasa ya vokalnya ya. Terus kalau untuk ngebandingin reverbnya, kalau misalkan dia nggak pakai sidechain effect, kalau misalkan si vokal ini nggak gua kasih sidechain, dia akan banjir seperti ini. Dia akan seperti ini reverbnya.
Welcome to existence. Kalau misalkan si channel gue aktifin, nah jadi masih ada gitu ya reverb walaupun nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan reverbnya itu terlalu banyak akan bahaya juga. Ya oke, sampai di sini dulu tutorial mixing vokal dari gue. Untuk kalian yang mau belajar dari multi track ini, nanti multi tracknya akan gue upload dan gue taruh linknya di deskripsi dari video ini. Oke, okay? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like ya kalau misalkan kalian suka. Apabila video ini bermanfaat, silakan share buat teman-teman kalian, itu gratis semuanya. Oke, okay, sampai bertemu di video yang berikutnya. Goodbye.